Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kembali lagi dengan saya, Farin, di sini. Video saya kali ini, saya akan mereview sebuah reel merek Daihan. Tepatnya, Daihan Canon 2000, bro. Oke bro, sebelum lanjut nonton, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke bro, sebelum saya lanjutkan review ini, saya ingin menginformasikan kepada kalian semua bahwa channel saya ini videonya semua berisi tentang alat-alat pancing yang murah meriah, bro. Dalam arti mungkin kalian ada yang ingin tahu atau ingin membeli alat-alat pancing yang murah, nah, ikuti saja video-video saya sebelumnya. Semua ada video tentang reel-reel murah, joran murah, pokoknya yang serba murah, bro. Tapi bukan murahan, semua murah tapi berkualitas. Saya bukan bisnis, bro. Saya cuma kebetulan ingin membagikan kepada kalian yang mencari peralatan mancing murah-murah dari ya, bro. Oke, sekarang kita lanjut lihat isi atau wujud dari reel Daihan Canon 2000, bro. Oke, langsung aja. Nah, ini kelas 2000, bro. Satu reel ini udah power handle, bro. Oke, kita tes power handle dulu. Halus, bro. Oke, sebelum kita lihat detail reel ini, coba kita lihat atau kita baca keterangan yang ada dalam atau di bagian boxnya ini, bro. Di sini ada tulis keterangan dari reel ini, bro, yaitu dia memakai ball bearing 9+1, udah aluminium spool, sudah power handle. Ini ada juga thick bail wire, ya mungkin artinya bailnya sudah terbuat dari kawat yang tebal, bro. Ada juga yang ini tertulis carbon material body, berarti body dari reel ini sudah terbuat dari karbon, bro. Keren, mantap, bro. Warnanya cantik, hitam dipadu warna silver gelap, bro. Nah, oke, coba kita lihat apa betul yang tertulis di dosnya sama dengan reel ini, bro. Kita mulai dari spoolnya. Situ tertulis sudah aluminium, bro. Tuh, ini sudah aluminium. Power handle yang juga tadi sudah kita tes, memang betul power handle, bro. Apalagi dari, bro. Dia carbon material body.
ini bro, bodinya sudah terbuat dari karbon. Mantap bro. Kalau yang lain kan biasa terbuat dari grafit atau plastik keras, ini udah dari karbon bro. Dan handlenya ini udah dari metal juga bro. Keren, keren. Ini murah bro. Ini kemarin saya beli di online shop seharga cuma Rp170.000 bro. Dengan harga Rp170.000-an kita sudah dapat reel yang punya fitur komplit bro. Sudah power handle, aluminium spool, body karbon, pokoknya lengkap lah, istimewa. Nih bro, bunyinya. Bos, keren. Otomatisnya jadi bro. Teskan. Ya, jadi otomatis. Jadi, lihat ini bro. Ini ringan, kecil ringan. Dia kelas 2000, tapi untuk pakai di ultralight masih bisa karena ringan. Ini beratnya cuma 227 bro, 227 gram. Ringan sekali. Ini dia. Keren. Oke, kita lihat spesifikasinya. Kita langsung baca aja di sini. Itu 91 ball bearing. Tanda lagi. Oke. Gear rasionya 5,2 banding 1 bro. Line PE-nya 0,20 220 meter bro, 0,23. Ini berapa kecil sekali bro, 0,23 170 meter, 0,26 110 meter bro. Mungkin bisa lihat. Fitur-fiturnya ini tadi bro, yang saya bacakan. Oke, kelihatan ya bro. Oke, ini merek Daihan ini sekarang lagi jadi perbincangan bro di kalangan angler tanah air. Banyak sekali yang pakai. Ada yang kalau nggak salah Daihan Reno 1000 itu malah laris manis bro. Dia kenapa dia bisa laris? Karena memang harganya satu murah, tapi bahan-bahannya udah lengkap lah, istilahnya udah bagus semua lah yang dipakai. Seperti yang tadi saya bilang, salah satunya yaitu bodinya terbuat dari material karbon bro. Udah power handle lagi, pokoknya pas lah atau murah banget lah bro. Harga 170 ribuan, kita sudah dapat reel yang mumpuni istilahnya bro. Dan kita nggak perlu lagi buang uang untuk kalau fitur-fitur seperti ini kalau di merek lain, saya jamin atau saya yakin harganya di atas 300 ribuan bro. Kita ambil contoh aja Fugurio itu harganya 250 ribu bro. Itu 250 ribu baru power handle. Jadi saya rasa saya rekomendasilah untuk kalian yang pengen main casting, bisa cobalah reel ini bro.
Tapi semua kembali pada kalian. Saya di sini kan cuma membagikan, menginformasikan Ariel Daihan Canon 2000 itu seperti ini. Oke bro, saya rasa itu saja yang bisa dapat saya bagikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bro. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.